Halo teman-teman, welcome back to my channel Mr. Hum PTZ. Kali ini gue akan melanjutkan gameplay Lego Batman DC Super Heroes. Kemarin gue sudah mengalahkan ataupun menggagalkan rencana si Joker. Lalu si Batman dikeluarkan oleh si Joker itu di keluar mobil kalau gak salah ya. Dan dipakai listrik dan tiba-tiba mobilnya itu rusak teman-teman dan dia gak pakai mobil. Lalu sudah itu si Robin datang menggunakan kendaraannya dan menjemput si Batman. Apakah yang terjadi? Kita lihat saja di video hari ini. Check this out. Oke, teman-teman, sekarang kita berada di Batcave. Kalau gak salah itu emang map kita sekarang di Batcave. Lalu kita mau apa? Kok? Sebenarnya gue sudah tahu ini tuh mau ngapain. Cuman gue kasih tunjuk ke teman-teman kalau misalkan kejadian sini ini tuh cerita teman-teman, kita ke story lagi. Kalau misalkan kita ke sebelah kiri, itu kanan berarti ke sebelah kiri, kita akan mendapatkan beberapa karakter yang masih kosong. Nah, dan ini tuh karakter yang gue buat teman-teman, tapi tanpa skill Superman, itu cuman kostumnya saja. Kalau misalkan kalian pengen bisa bikin kostum ataupun ya sekreatif kalian, kalian tinggal klik ini atau ke tanah itu, terus tekan tanda petir, otomatis terbuka kan. Nah, sudah itu kalian akan dimasukkan ke pemilihan karakter. Nah, ini karakter satu itu gue sudah membuat kostumnya Superman, namun belum terbukanya skillnya Superman. Gue coba pakai yang lain. Nah, karakter 2. Oke. Nah, dari headnya dulu teman-teman. Headnya kita bisa pilih. Nah, ini pengu kostumnya si Robin itu kalau gak salah itu hazard ya. Atau magnetnya, magnet suit. Nah, misalkan gue pengennya yang ini nih, hazard. Gue klik, terus face-nya kita bisa rubah-rubah. Mau si Robin, mau anak buahnya si Two-Face. Terusnya gue gak tahu, ini tuh Black Mask. Nah, jadi intinya kalian bisa rubah-rubah tuh. Terserah kalian, mau cewek juga bisa tuh. Tadi ada cewek, nah. Misalkan gue pakai cewek ya. Wajahnya nih. Terus, kita ke bodinya teman-teman. Bodinya itu kalau gak salah kostumnya. No. Mau jadi Supergirl yang menggunakan helm. Atau yang lain, terserah. Misalkan gue pakai ini. Nah, si Robin. No. Nah, pakai ini. Gue gak tahu itu siapa. Terus, untuk kakinya. Terserah kalian, mau pakai apa. Gue warna putih. Dan itu cap-nya ataupun jubah belakangnya. Nuh, terserah kalian, misalkan warna putih juga. Dan itu ability. Nah, gue tadi bilang karakter pertama itu gak ada skill-nya dikarenakan ini masih unlock. Maksud gue locket ya, bukan unlock. Masih terkunci teman-teman tuh. Gue gak bisa menggunakan skill tersebut. Jadi ya udah, cuma gini doang. Sudah itu kalian save and exit. Dan itu tersave lah sudah. Udah beres gitu doang sih. Cuman gak ada, belum terbuka itu ability atau skillnya teman-teman, jadi ya udah. Nah, di sini juga kita dapat mengumpulkan koin-koin kalau misalkan kita pengen banyak koin. Di sini selalu ada terspawn untuk kalian. Jadi kalau misalkan kalian ada kan setiap beres cerita itu ada namanya continue story sama back to bed apa sih? Bed cap kalau gak salah ya. Nah, itu udah itu otomatis setiap kalian kesana seru spawn untuk koin-koinnya gitu teman-teman. Jadi lumayan lah kalau misalnya kalian pengen ngumpulin koin-koin yang ada di sini gitu. Kayak gue kan kumpulin udah ini, gue juga gak tahu ini kemana, gak ada tujuannya. Gitu ke atas, gitu ke bawah. Nah, kalau misalkan kesini ini tuh, nah nanti gue tunjukin ya. Nah, kesini dulu. Nah, maksudnya apa nih ini tuh? Buat kalau misalkan kalian complete story mode, kalau misalkan kalian complete story mode, otomatis kita dapat story baru lagi teman-teman, yaitu Justice League. Tahu kan Justice League di film realnya ya? Ini dia di game-nya teman-teman. Oke, gue lanjut ke sini. Gue di sini mau ngelanjutin story gue ya. Jadi kita kemana nih? Gotham Knight udah.
Joker udah, Arkham Escape udah, Arkham Asylum udah, Joker Mankes udah. Nah, loh, ini ngapain sih? Kita disuruh ke Batcave buat teman-teman. Oh, cut skin teman-teman. Oke, okay. Krypton teman-teman, kelemahannya si Superman. Bahaya sekali kalau misalkan si Superman itu dekat-dekat dengan Krypton tersebut. Dia akan melemah. Dia jadi udah ditusuk, seharusnya kebal, jadi gak kebal, jadi dia bisa mati gitu teman-teman kalau misalkan dekat dengan Krypton. Apalagi sampai menghisapnya, dibuat abu-abu. Wow, banyak bener. Persediaan katanya kalau misalkan Superman itu jadi jahat teman-teman. Disimpan banyak. Gak sampai Batman versus Superman itu. Lah, kenapa aja nih? Oke. Apakah mereka mengejar si Batman? Maybe. Untuk mendapatkan Krypton lagi. Wih, kemana ini? Bukan benar teman-teman. Mereka mengejar si Batman. Waduh. Apakah kita akan melawan Joker teman-teman? Oh, Batcave benar-benar. Batcave berarti. Oke. Anybody home? Dessert apa itu? Wih. Jadi pakai kuat, jadi kripnya itu jadi kekuatan ya teman-teman. Nah itu anak buahnya dari mana? Coba. Waduh. Lu ngerusak lu, ha? Ngerusak tempat gue. Mati lu. Berani lu sama gue, ha? Diwincun lu sama gue. Lu harus pakai si Superman buat dianjurin ya. Kemarin kelewatan teman-teman kalau nggak salah yang ini. Oh, ini buat gantinya nanti. Oh, gak tau kita buat apa ini. Ini harus pakai listrik, jadi kita pakai dulu kostum sweet Electro. Sweet ya kalau salah ya. Bentar. Kasih dulu. Ini buat kita ambil dulu sebentar. Oke. Buat si Robin itu mau kemana nih? Gue pakai si Batman dulu biar sesuai dengan story ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3, dan 4 sudah sampai teman-teman. Sekarang kita kemana? Wih, siapa ini? Kayak SWAT teman-teman. Waduh, bahaya nih. Ketawa lagi. Udah mah kuat teman-teman, nggak bisa digrab pas ini ya, pasti nggak bisa grab ini. Sebentar kita ambil dulu. Dan ini buat apa? Apakah buat si Batman? Maybe. Ya, pasti ya, pasti ya. Tuh kan, buat si Batman. Oke, dan kita pakai Electro. Sweet. Ini nggak bisa, berarti kita harus kesini. Terus, gue kesini. Kita ambil dulu. Slot dulu, teman-teman. Dan akhirnya, udah. Terus kalau nggak salah, di sini tuh ada ya. Nah, buat apa ini? Terbukalah. Open. Tada. Wih. Kita dapat karakter baru kah teman-teman? Siapakah itu? Batman Classic Suite. Kita dapat yang klasiknya teman-teman. Waduh. Yaudah lah, nanti gue pakai ya. Nanti maksudnya. Kalau misalkan kita udah namatin ini. Terus misalkan reaksi kalian masih bagus, pasti gue tamatin. Bener-bener 100% gue tamatin. Ini harus pakai si Robin. Oke, ngapain? Mudah ini mah. Simple, simple. Easy maksud gue. Dan oh udah, belum. Tada. Beres. Easy my friend. Oke, kita harus pakai Batman Electro Suit lagi. Kita kenakan ini. Waduh.
kebal. Oke, sebentar. Wih, mati teman-teman. Aduh. Tuh, bentar, berarti itu harus buka karakter ya. Berarti kita collection dulu sebentar. Nah, pakai karakter Robin. Gue sengaja ya. Ceritanya itu, wih. Gue baru tahu nih. Ada yang baru nih. Sebentar. Ini dulu. Wih, jadi gak usah ambil air ya teman-teman. Jadi langsung, wah, dapat Batgirl. Baru tahu ada Batgirl, ada Batman, ada juga Batgirl teman-teman. Gue baru tahu sumpah. Oke, itu buat si Batman jadi power suit lah. Ngapain lu kus? Oke teman-teman. Terus pakai si Batman dulu sebentar. Oke, dan berubahlah menjadi power suit. Nah, lama bener. Ini kita buka ini. Nantangin sama gue, Lu berani sama gue, Apakah kena? Gak bisa dong. Kasihin lagi teman-teman. Hey Batman. Waduh, dihancurin dong tepatnya. Untung nggak tahu kryptonnya ada di mana. Lah. Awas Batman. Wih, kok gue bingung beda gitu loh, sweetnya si Robin. Lah dihancurin dong. Wih. Lah. Waduh, kejar dong. Waduh, tuh gue bingung kok warna biru gitu. Kok warna biru? Kualat tuh Joker. Gak bisa dong. Gak semua dari itu. Wih, songong bener. Ngapain? Ngapain sih? Apakah itu Bob? Maybe. Bom kah? Lah, gitu dong. Mudah bener. Waduh, kebuka dong kryptonnya. Wah. Bahaya nih. Krypton lah. Gagal dong. Si Batman sama si Robin. Diambil dong. Takut juga dia sama ledakan. Ya lah, pasti mati lah. Kesian Superman dong. Telat Superman datangnya. Datang kah? Gak dong. Belum. Wah, keambil dong kryptonnya. Berarti nanti si Batman bakal ditawan kah atau di gimana ini sama si Robin? Si Joker. Gue juga gak tahu nih kedepannya gimana. Nah, tepatnya si Batman hancur teman-teman. Batcap-nya. Wih, datang juga. Biasa pahlawan kesiangan, suka lama datangnya. Diselamatin lagi dong. Kedua kalinya si Superman melakukan si Batman. Oh itu kalau gak salah harus pakai Superman-nya. Sebentar. Bentar dulu nih. Udah kesini dulu dah. Takut ada karakter baru yang bisa gue kebuka. Gak ada dong. Malah mati. Ini harus pakai Superman. Dan terbukalah. Tada. Sebentar, takut janjinya itu di sana. Jadi gue biasa keliling dulu sebentar. Nah, kan ini apa nih? Enggak dong. Bukan apa-apa. Ya udah kita lanjut. Wih, terbang dong.
Si Batman mah gampang, nggak usah pakai apapun, udah terbang dia. Lah, kampret, malah jatuh. Sebentar, sebelum kita ganti baju. Itu buat apa? Buat masuk ke sini. Berarti harus ganti baju ya, si Robinnya. Ya udah, kita ganti baju dulu. Pakai Robin lagi. Dan tada. Bentar, ini ada suatu kah? Karakter please. Nope, malah mati lagi. Oh, itu apa itu? Kita dapat suatu, teman-teman. Udahlah, kita kalian sebentar. Takut itu tuh. Waduh, kan. Tunggu, hati-hati. Oke. Masuk, terus kemana? Ke atas dong. Sebentar. Enggak ada apapun. Lanjut. Oke, 1, 2, 3, 4 dan beres. Ini kalau enggak salah pakai si Batman, Batman. Pakai si Superman. Two hero dong. Yes, dapat two hero, teman-teman. Aku jadi Catwoman. Lah, ngapain lagi ini? Kan kita udah dibuatin tuh. Nah, ini. Layla. Oke. Okay. Ini harus pakai Superman. Salah. Itu apa sih? Gold kah? Apa sih? Gue juga gak tau. Padahal mah, kalau misalkan si Superman terbang aja. Simple. Udah, kita pakai si itu lagi. Batman lagi. Oke, lanjut. Ini harus hancurin dulu. Hati-hati, nanti mati. Loh, kok? Oh. Ya, kirain kenapa. Wih, Batcap, teman-teman. Ini harus pakai Superman. Jadi kepake ya. Tuh kan. Jadi setiap tempat itu kita harus ganti baju juga. Ini apa ini maksudnya? Oh. Kita hancurin lagi. Superfly. Terus. Oke. Kita kayaknya mau ke atas, teman-teman. Dan udah nih. 3. Dapat apa ini? Wih. Siapa kayak ini? Nightwing. Siapa yang Nightwing lagi? Gak tau gue juga. Harus pakai Green Lantern ya. Green Lantern. Si Green Lantern. Oke. Ini harus pakai si Robin. Awas. Lah, gak bisa lagi. Lah. Oh. Gak usah cancang ya. Cuma deket soalnya. Oke. Bentar. Sini, Batman. Wey, gue juga tahu, gue cuman pengen sesuai dengan story. Ya, sorry banget. Gue gak mau gitu. Gak mau simple. Gue pengennya ribet gitu. Nah, ini baru harus pakai si Superman. Soalnya ngebukuin. Baru ganti lagi pakai si Batman gitu. Terus aja gitu. Bentar. Lumayan. Buat nanti beli. Oke. Dipercepat ya. Itu siapa lagi? Security ya. Nah, untungnya security mudah, teman-teman. Ini security-nya siapa? Coba security si Batman kah? Kok jadi jahat gitu? Bayar berapa tuh sama si Joker? Nah, dasar. Terus pakai si Batman. Ini kok gak harus pakai itu ya? Gak bisa, teman-teman, harus pakai sesuatu.
dimatiin itunya mungkin. Bentar, satu lagi. Itu kalau kalau pakai ready poison atau yang lain lah. Aku juga gak tahu. Kan gak bisa, harus pakai karakter yang bisa membakar atau apapun itu. Lah lah lah. Oh, kirain bakal mati. Kaskin lagi kah? Oke. Okay. Kaskin lagi teman-teman. Cepetan tuh, gagalin lagi tuh rencananya. Wih, apa itu? Green Lantern kah? Oh, bukan, Thanos Joker. Superman bahaya tuh dong. Yah. Kesian Superman. Ya udahlah. Si Lex, siapa sih Lex sih? Siapa sih Lex? Gue juga gak tahu sih. Lex siapa ya? Temannya si Batman kah? Wih. Diangkat dong. Ya. Hancur semuanya. Willy Bat. Apa itu? Wih. Wih. Lah lah lah. Ah, rusak. Ah. Bat bot now. Oh, pakai bot kah? Marah dong. Oh, enggak. Apakah belum tahu si Superman kalau misalkan si Batman ngumpulin Krypton? Dikejar kah sama si Joker? Wih. Krypton itu, lagi situ dong. Wih, langsung kan kerasa sama dia. Walaupun itu bekas ya, bekas penyimpanan, tapi masih kerasa sama si Superman gitu efeknya. Apalagi kalau misalkan udah bener-bener ada dalamnya. Wow, efeknya. Ngap-ngap. Wih, diedit dong. Rusak. Yaelah. Oke, udah beres untuk cerita yang tadi. Sampai jumpa lagi di next video. Bye.